Masa kampanye Pilkada 2024 belum dimulai. Namun tiga bakal Cagup Cawagup Jakarta mulai menjajakan janji-janjinya kepada warga Jakarta jika terpilih nanti. Sebut saja pasangan bakal Cagup Cawagup Jakarta, Rituan Kamil Suswono yang menawarkan 70 program sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan di Jakarta. Mulai dari memperbanyak pohon di wilayah Jakarta yang gersang, hingga program curhat via aplikasi dan mobil curhat. Tak hanya itu, Rituan Kamil pun berjanji akan membangun perumahan rakyat di tengah kota, salah satunya di atas pasar. Saya tahu kota bikin stres, maka kita menginginkan ada solusi juga. Salah satunya ada apps curhat nanti disiapkan. Ya, Sudah saya praktekkan, itu efektif sekali. Nah selain air curhat, supaya curhatnya nggak di IG story terus lah ya. Ada orang yang berilmu bisa jadi teman curhat dan memberi solusi. Dan nanti ada mobil curhat juga, bentuknya mobil, warnanya pink, keliling-keliling. Mungkin nanti di, kalau, ya, di dalamnya ada konselor, ada psikolog, jadi bisa konsultasi di mana-mana. Menunjukkan negara hadir, infrastruktur besar disiapkan, hal-hal kebahagiaan kecil, mental health, genzi juga kita siapkan. Ya. Sementara bakal cagub Jakarta, Pramono Anung masih enggan membeberkan programnya untuk Jakarta. Pramono menyebut programnya akan disampaikan secara detail usai penetapan pasangan calon oleh KPU. Meski demikian, Pramono tak sungkan melanjutkan program-program pendahulunya bila dipercaya memimpin Jakarta. Salah satunya pengelolaan Jakarta Internasional Stadium atau JIS. Menurut Pramono, infrastruktur penunjang JIS masih kurang. Saya juga harus katakan. Peninggalan Mas Anies di JIS yang sebenarnya sudah baik lah, cuma kurang infrastrukturnya. Kalau mau konser macet, pasti terjadi kemacetan yang panjang. Kalau ada sepak bola yang penontonnya lebih dari 40 ribu juga menimbulkan persoalan, maka yang begini harus diselesaikan. Bagaimana Persija itu bisa menjadi, JIS menjadi home base-nya, bisa memberikan pempansukan, cek manianya dirawat dengan baik, misalnya dibuatkan. Arena untuk Jackmania, supaya orang bakal calon Gubernur Jakarta, jalur perseorangan, atau independen. Dharma Pongrekun berjanji akan menggratiskan sewa Jakarta International Stadium atau JIS jika ada anggaran. Dharma bersama timnya akan mengkaji bagaimana pengolahan JIS ke depannya agar fasilitasnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Dalam program sewa gratis JIS, Dharma berjanji akan selalu mengutamakan kenyamanan pendukung Persija di Cekmania. Jadi kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh, uh, bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jackmania. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Pilgub Jakarta akan diikuti tiga pasangan calon, yakni pasangan Rituan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Masa kampanye akan dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara masa kampanye Pilkada 2024 belum dimulai, namun tiga bakal calon gubernur, calon wakil gubernur Jakarta sudah mulai menjajakan janji-janji kepada warga Jakarta jika terpilih nanti. Lalu apakah ini merupakan bagian dari upaya paslon untuk bisa menggait suara warga Jakarta? Kita bahas hari ini di rumah Pilkada bersama dengan analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Ujang Komarudin. Selamat sore, Assalamualaikum. Kang Ujang, Selamat salam. Selamat sore, masa Selamat kampanye do. belum dimulai, tapi tiga paslon ini sudah memberikan janji-janji surga. Anda lihat, janji-janji surga ini, apakah masih relevan dengan karakter pemilih Jakarta yang realistis sampai saat ini dan juga rasional? Ya, saya sih melihatnya kan, kalau kampanye resmi kan singkat waktunya, mm -hmm. tidak keburu ya, maka mereka menggunakan momentum ketika sudah daftar di KPU, ya, melakukan sosialisasi, ya kampanye-kampanye yang dianggap tadi untuk bisa mendapatkan simpati dan dukungan dari warga. Nah tentu ini kan angin surga, janji-janji ya. Nah sesungguhnya kita tidak tahu apakah nanti bisa ditepati atau tidak tapi paling tidak karena mereka sudah dipasangkan, mereka sudah mendaftar walaupun belum ditetapkan ya mereka harus membangun sebuah konstruksi ide dan gagasan yang perlu disampaikan kepada warga Jakarta. Karena memang kan ketika turun ke warga tidak mungkin dengan tangan kosong. Artinya ya harus dengan konsep-konsep, harus dengan program-program, harus dengan janji-janji, harus dengan visi misi dan tentu dengan ide dan gagasan dan solusi-solusi yang harus diberikan oleh mereka. Karena ketika ditanya oleh warga Jakarta, ketika misalkan diam, itu juga menjadi sebuah kerugian. Oleh karena itu ya sekarang ketika mereka adu E, apa namanya gagasan adu ide ataupun adu serangannya dalam konteks ingin e, mensosialisasikan e, gagasan-gagasannya mm -hmm. itu menjadi sesuatu yang menurut mm hemat saya perlu dibangun perlu ditumbuhkan perlu dikembangkan walaupun memang hari ini masih terkesan pencitraan begitu. Mm -hmm. Nah Anda melihat e, apakah ini kemudian juga jadi strategi untuk bisa menggayat pemilih muda karena kan ngomongin juga soal Uh, perumahan yang banyak juga bilang kalau generasi uh, Gen Z ini agak sulit kemudian untuk memiliki rumah nantinya di masa depan ada soal mobil juga ada soal transportasi juga ini strategi untuk menggait pemilih muda? Ya, saya melihatnya seperti itu karena gini uh, pemilih uh, muda pemilih yang besar yang banyak termasuk di DKJ ya daerah khusus Jakarta uh -huh. maka kebutuhan untuk Katakanlah janji-janji, uh, kebutuhan program, kebutuhan ide gagasan masih diarahkan ke sana Karena begini, hari ini anak muda banyak yang galau ya Banyak yang tidak punya pekerjaan hmm. Lulus dari perguruan tinggi, banyak yang menganggur Bahkan gen Z pun 9-10 juta menganggur Ini kan problematika terjadi di seluruh Indonesia hmm. termasuk di Jakarta Oleh karena itu kompleksitas persoalan yang ada ini harus dijawab oleh calon gubernur dan wakil gubernur nah mereka tentu uh, menjawab kebutuhan-kebutuhan dari anak-anak muda itu anak muda yang masih galau yang menjadi pemilih besar dan itu perlu diyakinkan oleh para kandidat itu maka pintu masuknya ya dengan janji-janji itu janji manis janji angin surga gitu ya janji apa namanya yang belum tentu ditetap, uh, ditepati tentu hmm. itu terus dimunculkan atau di, uh, apa, hmm. di, dibuat diproduksi oleh para Oke. kandidat itu hmm. karena sejatinya untuk menarik minat kalangan anak muda uh, saat ini Oke, okay. selain untuk meraih ceruk uh, Gen Z yang juga cukup besar begitu, kalau anda lihat permasalahan yang paling urgen yang paling harus selesai uh, diselesaikan jadi prioritas untuk bisa diselesaikan paling duluan lah begitu untuk para calon kepala daerah, calon gubernur dan juga wakil gubernur, menurut anda apa, Kang Ujang? Ada masalah-masalah dua ya. Ada masalah klasik, ada masalah terkini. Klasik itu tetap itu kemacetan karena belum terurai. Hmm. Kebanjiran juga masih menjadi problem apa namanya perumahan rumah kumuh gitu ya mm -hmm. itu juga masih menjadi persoalan itu masalah-masalah klasik yang sejatinya setiap gubernur mengalami dan belum belum ada solusi-solusi yang jitu terkait dengan itu gitu kalaupun ada ya hanya sekedar pencitraan bagi para gubernur yang ada kemarin nah lalu masalah-masalah yang baru tadi lapangan pekerjaan persoalan kemiskinan lalu soal Pendidikan lalu kesehatan yang menjadi perhatian itu orang itu kan harus butuh makan orang itu butuh pekerjaan okay. orang itu butuh kesehatan orang itu butuh pendidikan nah, itu hal-hal yang tentu harus diperhatikan oleh para kandidat ketika mereka berkampanye atau ketika mereka turun. ...ke lapangan untuk bisa uh, mengobrol janji kira-kira seperti itu, Mbak Maidol. Mm -hmm, Oke, okay. kalau kita bicara soal tim sukses, seberapa uh, besar nanti peran tim sukses... ...bisa mendongkrak elektabilitas dan kalau misalnya memang uh, tinggi begitu... Uh, ...harus dari kalangan mana? Politisi juga, kemudian influencer atau kalangan muda? Karena ada PD Perjuangan saja sudah bilang tidak akan menggunakan uh, politisi nanti... ...untuk bisa menggayat suara jadi tim sukses, tapi dari kalangan muda? Ya biasanya ya ada simpul-simpul yang biasanya mereka rekrut mereka ambil gitu ya simpul kepemudaan ya simpul ke ormas simpul keagamaan gitu tokoh-tokoh apa namanya kayak macam-macam ada sekarang Taruna ada KNPI gitu tokoh eh, semua semua simpul-simpul tokoh itu biasanya mereka rekrut untuk dijadikan tim sukses karena mereka dianggap representasi atau mewakili dari kalangannya atau atau keluarga besar mereka itu. Jadi yang yang paling efektif, yang paling enak adalah tadi merangkul, merekrut simpul-simpul kekuatan dari uh, apa namanya yang ada di masyarakat itu. Tentu yang paling penting lagi hari ini ya zaman now itu ya tadi influencer gitu, orang-orang yang uh, punya nama besar di media itu seringkali digunakan oleh apa namanya calon kandidat untuk bisa meraih simpati dan dukungan uh, bagi para kandidatnya itu. Dan memang zamannya sudah zaman, e, apa namanya industri pencitraan. Maka hari ini yang laku ya para influencer itu, oleh karena itu tidak aneh, tidak heran ketika pilpres pun digunakan. Ya, pilkada pun di kota-kota besar, ya, yang pemilihnya banyak kalangan mudanya, yang pemilihnya apa namanya e, masih banyak yang galau, maka influencer itu menjadi sebuah kebutuhan bagi para mm -hmm. kandidat. Dan tentu mm -hmm. saya melihatnya, banyak, uh, figur, banyak kalangan, banyak simpul-simpul yang... Harus mereka itu menjadi tim okay. sukses. Saya meyakini ya mereka akan tergabung dalam biasanya relawan-relawan. Oke, okay, kalau menggait uh, kalangan muda nanti untuk menjadi bagian dari tim ses paslon ini untuk pilkada Jakarta, menurut Anda siapa nanti yang bakal dipilih? Karena kan kalau kita lihat ada juga ya antara gap antara paslon juga dengan kalangan muda. Artinya ini jadi penting untuk menggunakan strategi uh, kalangan muda untuk menjadi tim ses untuk masing-masing paslon, begitu, Kang Ujang? Ya, saya sering katakan ya, ya di Kompas TV ini juga gitu, bahwa kalau kita ingin mendekati suatu kelompok atau satu komunitas harus menggunakan bahasa komunitas itu. Kalau kita ingin mendekati uh, kalangan muda, ya maka harus menggunakan cara-cara uh, 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 apa, dengan bahasa anak muda itu, entah bahasa apa namanya gaulnya, bahasa pakaiannya, outfitnya gitu, bahasa perilakunya, bahasa bicaranya harus seperti itu oleh karena itu siapa yang akan digunakan ya tentu mereka yang tokoh-tokoh yang digandrungi oleh anak-anak muda itu mm -hmm. saya melihatnya ke sana soal siapa figurnya siapa nama besarnya itu ya tentu kembali kepada kandidat itu akan merekrut siapa yang dianggap cocok untuk bisa tadi uh, membantu ya kampanye uh, untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari warga Jakarta mm -hmm. ini juga yang menarik nih Kang Ujang poin penting yang disampaikan oleh tiga paslon adalah soal infrastruktur E, bola kemudian juga klub Persija apakah kemudian ini jadi strategi masing-masing paslon atau ketiga paslon untuk bisa menggaet pemilih anies menurut Anda? Ya, satu itu ya. Mungkin pemilih anies yang besar. Yang kedua jangan lupa e, penggemar sepak bola itu ya di Indonesia termasuk di Jakarta itu luar biasa mm -hmm. banyaknya, luar biasa besarnya dan jangan lupa luar biasa fanatiknya. Oleh karena itu semua kandidat tadi e, berusaha untuk Uh, apa namanya membuat program khusus ya terkait dengan persoalan sepak bola. Mm -hmm. Anies pun sama kan ketika dulu eh, di 2017 ya ingin membuat cis teralisasi, mem uh, membangun katakanlah kesebelasan Persija yang bagus seperti itu. Hari ini pun sama ketika jumlah pemilih besar di kalangan penggemar sepak bola Eh, dan mereka juga sangat fanatik ya the Jackmania mm -hmm. itu. Maka itu menjadi sebuah Keharusan atau keniscayaan bagi para kandidat untuk merangkul mereka, mm -hmm. untuk katakanlah membuat program khusus atau spesifik untuk mereka, ya agar mereka apa agar mereka juga memilih katakanlah para kandidat itu. Mm -hmm. Tapi tentunya sepak bola tidak boleh dipolitisasi begitu ya, Kang Ujang. <laughs> tidak boleh ya. Yang biar sepak bola itu profesional saja agar memang prestasinya bisa membanggakan bukan hanya Jakarta tapi juga Indonesia dan dunia. Oke, okay. kalau gitu kita bahas soal media sosial. Tadi kan kita masih bahas soal kalangan muda, kita masih bahas soal Gen Z. Apa strategi yang perlu dipakai nanti oleh masing-masing paslon ketiga paslon ini untuk menggunakan media sosial, untuk menggunakan medsos nanti untuk bisa menggait anak muda? Tidak ada dan tidak bukan ya prestasi-prestasi mereka yang harus di apa namanya munculkan apa prestasinya ketika misalkan jadi menteri, ketika jadi uh, polisi. Ketika jadi gubernur, ketika ya, apa namanya, jadi wakil gubernur, apapun itu, yang mesti dimunculkan sebagai uh, bagian agar rakyat bisa mengukur prestasi prestasi mereka. Itu yang kedua, tentu rekam jejak, ya, rekam jejak seperti apa, tokoh-tokoh itu, apakah bersih atau tidak, ter tersangkut kasus atau tidak, itu kan harus juga publik tahu bahwa mereka itu punya masalah, tidak secara hukum. Ini yang harus kita perhatikan, karena jangan jangan gitu. Uh, apa namanya kasus-kasus uh, mereka punya tapi ditutup-tutupi ini kan nggak boleh kita mesti uh, transparan dalam konteks ingin memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang terbaik uh, bagi warga Jakarta ya yang ketiga yang harus dibangun menurut hemat saya ya uh, dalam konteks uh, untuk mendekati warga Jakarta di media sosial selain dari rekam jejak tadi hmm. ya pengalaman lah pengalaman mereka uh, apa namanya harus uh, hmm. di apa namanya di disampaikan uh, bahwa ya apa-apa uh, yang pernah dilakukan Intinya harus ya, bisa menggunakan media sosial dengan baik begitu ya Kang Ujang yang untuk ya, ketiga paslon ya. Oke. media sosial yang ada ini akan terjadi okay. keterikatan uh, hati ya. di antara para kandidat dengan Lebih warga. Lebih personal Lata. begitu ya. Oke. Okay. Kalau lewat media sosial. Tapi ini jadi penting karena kan pendukung Anis ini suara uh, pendukung Anis kan cukup besar ya di Jakarta, kita katakan di Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat. Dan juga uh, Jakarta Timur, begitu apa strategi yang kemudian harus digunakan oleh tiga, ketiga paslon untuk bisa meraih uh, suara dari pemilihnya Anies? Karena kalau kita lihat di Jakarta Utara dan di Jakarta Barat, sudah punyanya uh, PD Perjuangan, sudah basis suara PD Perjuangan. Apa kemudian strateginya? Ya, pertama sih, kalau bisa mereka mengajak Anies gabung, gitu. Kalau bisa, <laughs> makanya ada itu kan, Pak Pramono Anung, mengajak Anies gabung jadi tim, ternyata mm -hmm. tidak hoax. Ya itu yang paling penting adalah sebenarnya bisa uh, merangkul Anis untuk bisa menjadi salah satu bagian ya uh, tim dari uh, para kandidat itu yang pertama. Kalau tidak bisa, tentu ya harus dengan cara-cara pendekatan khusus uh, apa pendekatan yang tentu kalau menurut saya ingin misalkan melanjutkan program-program Anis yang bagus gitu loh. Lalu yang membangun kreativitas program yang ya kira-kira yang beririsan dengan program-program Anis. Jadi jangan jangan mendelet program-program Anis. Mereka suka pada Anis maka beri program-program yang ya, oke. Okay. Iya, ya hmm. yang yang cocok yang pas dengan kemarin program-program Anies yang perlu dimodifikasi dengan perbaikan-perbaikan yang lebih baik seperti itu. Oke, okay, baik terima kasih atas waktunya sore hari ini sudah bergabung bersama kami di rumah Pilkada Kang Ujang. Sehat selalu Kang Ujang. Sama-sama Bapak Maido.